Bu. Gue. Rene yang saya, Bu. Apa ta, Pak? Iki lho, beritane iki lho. Anake Pak Budin iki bar kecekel narkotika. Kok saiki omahe disita, mobilnya disita. Ono apa ya, Bu? Heh, masa, Pak? Iya, iki lho. Ndi coba. Apa dienggo petugas ya, Bu? Masa, Pak? Sing ben jelas, mending awak dhewe takon rono wae, Pak. Oh iya, takon dhewe nek iki. Iya. Iki lho, Bu, kantor BNE. Ayo, Bu. Iya, Pak. Selamat siang, Bapak. Siang, Bu. Ya. Bu, gini. Saya ini toh, Bu. Lihat di koran. Nah, tetangga saya ini loh, anaknya Pak Budi. Kemarin habis ditangkap narkoba. Nah, kok ini rumahnya disita? Terus mobilnya disita? Ada apa ya, Bu? Kira-kira ya, Bu? Jadi begini, Bapak. Berdasarkan pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara. Oh, ngono lho, Bu. Berarti orang gue petugas dirampas untuk negara. Ya makane Pak aja mudur iki. Iya, Bu. Siap, Pak. Siap. Sama-sama, Bapak. Ya, Bu. Jadi ngono, Bu. Dilapas untuk negara. Iya, Pak. Orang untuk petugas. Iya. Ojo sudon.